sebanyak 65 sembako, terus telur sebanyak 65 telur. Jadi kita kebetulan RT, ketua RT terhadap warganya karena dampak COVID-19. Jadi warga kami ini ya mulai dari bila berlakukan PSBB ya memang dapat ada bantuan dari pemerintah, tapi ketua RT menyiapkan untuk kepedulian ke warga sebanyak 65 sembako dan telur. Itu aja. Terima bantuan lah. Iya. Gimana perasaannya? Senang. Sangat saya sangat terima kasih buat PRT 18. Hah?